Pikachu, kita lagi ada di Pokemon Cafe. Wah, ini jam 10 lewat 20, tapi udah ngantri selama 1 jam. Dalamnya semua serba kuning, ya iyalah Pokemon. Ini anak-anak lagi pengen kesini. Kafenya ini cuman sampai tanggal 25 Desember doang, makanya kita bela-belain pagi-pagi kesini buat makan di Pokemon Cafe. Oke, kita ada di udah masuk di dalamnya Pokemon Cafe-nya ya, Dedek. Kakak tuh lagi makan tuh. Yum. Enak ya, Kak? Enak enggak, Kak? Wah. Sugu. Minumannya Kakak Nabi. Ini pesenannya Kak Dedek ya. Ini pesenannya Dedek. Iya, kami udah enggak sabaran tuh pengen makan. Ini karamel latte. Ini kafe latte biasa punya papa. Ada gambar Pikachu-nya. This is so cute. Ada blueberry-nya. Wow. Ah, mulai dari kore nani kore. Oh, ini tuh kayak puding. Kayak puding. Puding. Hah? Puding. Enak. Karamel banget. Kopi banget. Tapi kok ada kayak kotoran. Oh my god. Gimana kalau kakak makanannya? Enak. Enak. Iya sih, emang bener enak. Tadi mama cobain ya. Di tangannya. Minumannya enak gak? Blue Hawaii. Blue Hawaii. Kayak lagi di Hawaii gak? Papa no kau. Papa gara-gara gak enak tuh dia langsung bad mood. Pagi-pagi diajakin ke Pokemon Cafe. Dari rumah gak makan, gak tahunya makanannya gak ada yang enak satupun. Kecuali makanan kakak Nabi. Jadi kata papa, makanannya gak ada yang enak satupun. Makanannya gak ada yang enak satupun. Semuanya mahalnya doang, enaknya gak ada. Soalnya gak tahu sih, rasanya emang rasa aneh. Tadi bilangnya rasa coklat yang kita pesen, katanya nggak terlalu rasa coklat, itu lebih kerasa apa ya, kacang hitam, lebih kerasa kacang hitam gitu dibandingin rasa coklat yang kayak di kuenya Kiyomi. Kalau kakak katanya sih enak karena dia pesen tadi puding coklat sama minumannya minuman soda gitu, nggak tahu rasa apa sih, tapi dia bilang juga enak. Minuman kafe latte aku, karamel latte ku juga karamelnya lumayan enak. Kopinya kopi banget. Tapi kalau suamiku benar-benar enggak suka.